Pertandingan Manchester United melawan Crystal Palace bisa dibilang menjadi laga terakhir Edinson Cavani bersama The Red Devil, di mana pemain asal Uruguay itu dikabarkan hengkang pada musim panas nanti. Hal itu semakin diperkuat saat Cavani melakukan salam perpisahan kepada fans Manchester United setelah pertandingan selesai. Tentu sebuah kehilangan yang akan dialami oleh United, karena pemain yang satu ini sempat menjadi tandem sempurna untuk Cristiano Ronaldo. Dan untuk itu, lihatlah perpisahan yang dilakukan Edinson Cavani dalam pertandingan melawan Crystal Palace. Musim depan Manchester United tampaknya bakal kehilangan banyak pemain, entah itu dijual atau pergi karena kontrak mereka sudah habis. Di antara pemain-pemain yang sudah pasti pergi adalah Juan Mata dan namanya Matic, di mana itu dilakukan oleh keduanya, mengingat pada musim ini kesempatan mereka untuk bermain sangat minim. Sehingga pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan karir mereka. Namun selain Juan Mata dan Matic, ternyata ada pemain lain yang dikabarkan bakal menyusul mereka. Pemain itu tak lain dan tak bukan adalah Edinson Cavani. Ya, pemain asal Uruguay tersebut dikabarkan juga akan hengkang dari Manchester United. Bahkan, tanda-tanda itu sudah diberikan oleh Cavani dalam laga terakhirnya melawan Crystal Palace. Di mana setelah laga berakhir, Cavani memilih menyendiri, kemudian langsung menghampiri tribun yang dipenuhi oleh fans Manchester United. Mantan pemain PSG itu lalu memberikan salam perpisahan kepada fans. Melihat akan hal itu, fans Manchester United kemudian langsung membalasnya dengan memberikan aplaus kepada Cavani. Lebih lanjut, musim ini memang menjadi musim yang sangat mengecewakan bagi Cavani, di mana dirinya terus diganggu cedera, sehingga kesempatan untuk bermain bersama Setan Merah menjadi sangat terbatas. Dan berdasarkan situs Transfermarkt, pada musim ini Cavani hanya bermain sebanyak 20 kali di semua kompetisi. Dari jumlah laga tersebut, pemain berusia 35 tahun itu berhasil menyumbangkan 2 gol dan 1 assist. Chops inside Ronaldo, and he finds Cavani. Cavani! Never in doubt. What a finish. Get the crossing to. Chance for Cavani, it's turned away. Another opportunity. Manchester United are level. And Edinson Cavani pokes home at the second time of asking. Sementara itu, kepergian Cavani sendiri sebelumnya memang telah diumumkan oleh Ralf Rangnick sebelum pertandingan melawan Crystal Palace berlangsung. Dari starting nine kami, semua kecuali Edinson Cavani masih akan bermain buat klub ini musim depan, kata Rangnick pada MUTV. Mengetahui rekannya yang bakal pergi musim depan, Ronaldo langsung memberikan reaksinya. Ya, pemain asal Portugal tersebut mengaku bakal sangat merindukan momen-momen kebersamaan dengan Cavani. Dia adalah sosok yang sangat baik, dia telah berkorban banyak untuk tim. Tentu akan sangat berbeda jika musim depan tanpa kehadiran dirinya di tim ini. Tapi saya akan selalu mendukung kemanapun dia pergi, kata Ronaldo yang kebetulan saat itu tidak bisa bermain melawan Crystal Palace. Away from Dalot, Zaha! He's just too good! Wilfried Zaha opens the scoring as Palace chase a first ever home win! Kini menarik ditunggu, bakal kemanakah pemain yang satu ini? Namun berdasarkan jurnalis kenamaan Fabrizio Romano, pemain berjuluk El Matador tersebut bakal hengkang ke Liga Spanyol. Entah di tim mana, tapi yang pasti Cavani mengaku ingin melanjutkan karirnya di La Liga dan keputusan akan dibuat dalam beberapa pekan ke depan. Jadi itulah reaksi Ronaldo saat melihat momen perpisahan Edinson Cavani bersama Manchester United.